guys, kembali lagi di channel kita. Aku Shanis. Aku Sheila. Jadi hari ini kita mau review serangkaian body care dari Skull Whitening. Tapi di sini kita lebih fokusin ke body lotionnya Romansa. Dan untuk body care-nya ada body scrub Romansa dan shower scrub Pomegranate. Lalu di video kali ini kita juga bakal ngadain battle lotion. So buat kalian, tonton terus videonya dan jangan di skip ya. So yang pertama-tama kita bakal pakai dulu body scrub varian Romansa. Tapi sebelum itu kita bakal jelasin packaging, tekstur, aromanya dan lain-lain. Oh ya, satu lagi, kita bukan hanya ngebattlein body lotionnya, tapi kita juga bakal ngebattlein body scrub dan shower scrubnya. Nah ini untuk packaging dari body scrub yang Romansa guys. Di sini pokoknya keterangannya udah lengkap banget, udah ada tanggal expirednya dan lain-lain. Nah ini untuk tekstur semuanya, ini yang Romansa, ini yang coffee, dan juga ini yang pomegranate. Jujur aku suka sama semua wanginya guys. So aku pakai dulu body scrub yang ini di tangannya sini. Untuk body scrubnya, manfaatnya tuh banyak banget guys. Jadi dia tuh benar-benar membantu mengangkat sel kulit mati pada tubuh, lalu membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, membantu melancarkan peredaran aliran darah sebagai sarana untuk relaksasi tubuh, membantu regenerasi kulit setelah eksfoliasi, dan meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan oleh kulit tubuh. Dan ini tinggal didiamin selama 3 menitan, lalu tinggal digosok. Nah, jadi ini tinggal kita gosok aja. By the way, body scrub ini tuh bisa digunakan di semua jenis kulit, dan bagusnya lagi, body scrub ini tuh mengandung glutathione dan vitamin E. Nah, jadi ini setelah aku bilas, aku jadi merasa kulit aku jadi lebih lembab dan lebih halus. Dan sekarang, ayo kita lanjut ke battle-nya. Nah, di sini kita udah ada 3 varian, yaitu body scrub yang Romansa, Pomegranate, dan Coffee. Dan ini untuk ketiga body scrub, pertama yang mau ke review itu yang Pomegranate. Jadi yang Pomegranate itu warnanya tuh putih aja kayak gini. Dan wanginya enak banget juga. Dan next ada yang Coffee. Jadi ini tuh baunya bener-bener kopi banget guys. Kalian kalau pakai ini berasa mandi kopi deh beneran. Next ada body scrub yang Romansa ini guys. Jadi dia tuh warnanya juga hampir mirip sama yang body scrub yang Pomegranate. Step kedua kita pakai shower scrubnya guys. Dan di sini kita bakal pakai yang Pomegranate. By the way ini tuh yang masih baru dan ini yang udah lama yang udah kita pakai dan dia tuh udah mau habis ini. Bahkan kayaknya udah habis sih ini. Lalu habis itu kita bakal battlein sama yang coffee dan juga yang cucumber. Dan ini untuk shower scrub yang Pomegranate guys. Jadi di dalam sini tuh udah ada butiran-butiran scrub yang halus banget gitu. Dan ini untuk masing-masing packaging dari shower scrubnya. Untuk shower scrubnya dia tuh sama aja manfaatnya, cuman bedanya itu dari warna dan wanginya. Untuk manfaatnya dapat membersihkan tubuh, menutrisi kulit dan mengangkat sel kulit mati pada tubuh. Dan ini untuk masing-masing teksturnya guys. Yang ketiga kita pakai body lotionnya. Sekarang mau dipakein dulu di tangannya dan kalian harus lihat perbedaannya guys. Nah jadi ini udah aku pakein, udah perbedaannya kan, ini jadi lebih cerah guys. Nah menurut aku body lotionnya Romansa ini tuh wanginya sama kayak body scrub yang Romansa. Dan ini untuk packaging dari body lotion yang Romansa. Dan ayo kita lanjut ke battle body lotionnya. Nah ini masing-masing body lotionnya. Ini yang pertama ada Freshy, lalu ada Jolly, selanjutnya ada Charming, dan Romansa. Jadi karena di tangannya ya Sheila yang ini, dia udah pakein yang Romansa.
dan di tangan sebelahnya bakal kita pakein yang charming. Jadi untuk body lotionnya ini, dia tuh menurut aku teksturnya sama dan manfaatnya juga sama, cuman bedanya itu dari warna packaging dan warna body lotionnya sendiri, guys. Dan aku bakal pakein di tangan aku yang ini, si Fresh ini, guys. Habis pakai body lotion ini, kita tuh merasa kulit kita tuh lebih fresh, guys. Apalagi kalau misalnya kalian di ruangan ber-AC gitu kan cepet kering. Kalian butuh banget serangkaian body care dari Skara Whitening. Dan di tangannya sini aku bakal pakein yang chili. Ini untuk masing-masing teksturnya ya guys. Untuk yang romansa dia tuh teksturnya lebih cair. Lalu untuk charming sama freshy menurut aku teksturnya sama. Dan yang jolly itu lebih creamy juga guys. Dan setelah kita bandingin semuanya, untuk yang jolly ini menurut aku wanginya tuh soft. Dan dia tuh ada bau wangi coffee-nya dan juga coklatnya. Dan ini tuh wanginya mirip banget sama parfum YSL Black Opium, guys. Dan untuk yang fresh ini, menurut aku wanginya tuh lebih ke fruity dan fresh gitu, guys. Lalu, ini tuh wanginya mirip banget sama parfum Jo Malone English Pear and Freesia. Nah, kalau menurut aku, wangi romansa ini tuh lebih ke soft dan fruity floral gitu, guys. Dan untuk yang charming, dia tuh wanginya lebih ke calm. Dan dia tuh juga woody banget dan floral. Dan dia tuh mirip sama wanginya parfum Baccarat Rouge. Dan untuk aku pribadi, aku paling suka sama wanginya body lotion yang Jolie ini, guys. Karena pertama kali aku buka yang body lotion Jolie ini, aku langsung candu banget dong sama yang Jolie ini. Wanginya enak banget. Dan kalau aku lebih suka yang romansa, guys. Karena wanginya tuh soft banget dan gak tau kenapa aku suka sama yang ini. Tapi itu semua balik ke diri kalian masing-masing ya guys. Karena menurut kita semua wanginya dari Scarlett ini tuh enak banget. Dan menurut aku ini worth it banget buat dibeli. Jadi untuk wangi dari masing-masing body lotionnya itu punya khas dan berbeda-beda. Oh iya, kalau menurut kita body lotion dari Scarlett ini benar-benar wanginya enak banget. Dan kalau untuk dipakai sehari-hari, aku lebih prefer ke romansa ini, guys. Karena wanginya tuh benar-benar calm dan soft gitu, guys, wanginya. Lalu menurut aku untuk yang jolly, freshy dan charming itu cocok banget dipakai buat acara-acara gitu, guys. Kayak misalnya kalian mau pergi jalan-jalan. Dan ini dari botolnya sendiri dia tuh udah travel friendly banget, karena dia tuh gampang banget dimasukin ke tas. Bahkan seringkali kalau kita pergi-pergi, kita bawa body lotion ini, guys. Menurut kita, semua produk dari Scarlett Whitening itu worth it dan affordable banget. Wanginya enak-enak banget. Dan kalau kalian sekarang yang lagi ngeliat video ini masih mikir-mikir buat beli apa enggak, aku saranin buat kalian langsung beli aja, karena kalian gak bakal nyesel. Aku jamin itu. Karena benar-benar sebagus itu dong, guys. Dan untuk setiap harga dari masing-masing produk itu cukup 75.000 aja, dan ini tuh udah aman, udah BPOM, dan no tested on animal. Kalian bisa cek tokonya, atau kalian bisa langsung beli di link aku taruh di deskripsi box ini, guys. Dan untuk manfaat-manfaat dari body lotionnya, dia tuh dapat membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, dan menyegarkan dan memberi keharuman tahan lama. So, itu dia review dari kita. Semoga kalian suka sama video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hope you like it, and see you next video. Bye!